untuk sampai saat ini kira-kira lu masih ada ketemu sama si Rara sendiri gak sih? Apa? Ketemu sama Rara. Belum, belum, belum. Terakhir yang kita buka kado dari Adira sih. Oh, Adira ngasih berapa kado buat lu? Banyak banget. Adira itu ada mungkin 20 kado kali. Iya, lu antusiasnya luar biasa itu mereka semua karena ya nggak dari Indonesia doang, dari Singapura, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia itu pada ngirimin kado semua. Dan di situ kayak pas kita bukain kado, kita kayak lihat wah, respectnya orang-orang ini antusiasnya luar biasa ya gitu. Jadi paling jauh itu di Hong Kong ya? Hong Kong, Hong Kong. Itu berapa orang kita yang ngasih itu? Hong Kong itu aku nggak tahu berapa, cuman banyak. Mereka kayak bersatu kan, ngasihin kado, paketan gitu. Kapal-kapal gitu. Pesta Adira sendiri emang kalau di Hong Kong itu emang banyak juga di Hong Kong itu. Lumayan banyak, soalnya pas yang di acara Brownies itu kan trending nih, trending Hong Kong, Singapura, sama Taiwan kalau nggak salah. Jadi antusias mereka luar biasa yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Adira semua yang ada di rumah. Pas lagi buka kado itu, apa sih yang pastinya paling ya biasanya wah tau yang begini ya, menarik gitu kan? Yang menarik itu apa ya? Banyak, semua menarik ya, semua menarik buat aku ya. Salah satunya kayak kita dikasih bantal juga, bantal foto aku sama Rara, terus dikasih juga jaket couple juga, terus dikasih kerupuk couple, jadi kerupuk Rara sama kerupuk spesial Adi Sky gitu. Banyak, semua menarik buat aku, semua berarti. Terima kasih buat sekali lagi buat Adira. Dari semua kado itu yang unik yang mana sih? Kerupuk sih, kerupuk sih, kerupuk satu toples pak, kasih. Bayangin gimana aku ngabisinnya ya. Jadi 3 hari itu ngabisinnya kayaknya. Nah sebelumnya itu kan apa pernah gitu kan nggak ada yang apa dengan pendes Adira sendiri kira-kira ada lagi gak sih kok pengen bikin itu di luar atau apa? Kan kemarin kan baiknya lewat Zoom ya. Iya, iya, nah, Zoom. Mungkin ada sih pengen banget itu pun namanya ada rencana lah mungkin setelah PSBB ini. Iya, gitu. Rencana kita sih pengen ada meet and greet ya kalau bisa dilaksanakan setelah PSBB ini udah kembali normal, kita bisa kumpul-kumpul, saling silaturahmi aja mas intinya. Pengen ketemu sama mereka semua langsung. Tapi dari Adira sendiri kan misalkan ada mungkin dia nggak ada biaya atau apa pengen banget gitu ketemu sama lo gitu. Pernah nggak sih lo sendiri yang apa namanya? Nggak apa-apa, nggak ada biaya pun, ayo welcome kita sama-sama bareng-bareng kayak gitu. Nggak masalah, nggak harus pakai semua kan tentang duit kayak gitu. Ya udah kalau nggak ada duit juga bisa pakai baik video call. Kalau ketemu, mau ketemu di mana boleh insya Allah. Kalau kita ada waktu, kita bakal ketemu ada meet and greet. Iya, tapi ada gitu niatannya misalkan dari apa lu pribadi sendiri gitu misalkan emang ada yang berbaring yang apa ya suka malu kan apa dia lagi ngisi gitu kan ada gitu. Kemarin jadi kayak Kak Adi ini istri aku lagi hamil katanya gitu minta dipegangin dong perutnya gitu ya udah aku pegangin perutnya gitu. Itu gimana bu? Itu pas itu di tempat syuting aku lagi syuting bukan lagi syuting ya gitu. Itu ibu-ibu atau masih ada ya? Ibu-ibu anak satu tuh ya? Satu, dia lagi hamil anak kedua. Oh, dia pas syuting itu emang mereka tuh banyak gitu. Yang apa maksudnya ya tau lah tentang lu gitu masih. Iya sih, aku gak juga ekspektasi kan bisa sampai pada tahu aku awalnya gitu ya. Kaget aja sih mas. Terus merespon mereka yang ketemu sama lu tuh gimana bro? Senang, sampai kayak di lapangan bola juga kadi gitu. Iya, sekali lagi respect aku sama mereka. Terima kasih udah kenal sama aku, udah tahu aku. Tapi ini masa tentang fans sendiri, pernah gak sih apa kan ada fans yang terlalu apa namanya yang ya gimana ya misalkan sama harus yang lebih ya, misalkan apa? Nah gitu, dari atas Yawi lagi syuting ramai banget kan antusiasnya. Jadi sampai ada yang cakar nyapu cakar. Karena dia terlalu seneng gak ketemu kan. Halo gitu. Udah biasa sih kayak gitu-gitu sih kita nggak bisa menghindari itu kan karena orang udah pengen ketemu udah kayak wah pengen ada dia nih makanya dia terlalu antusias nih nggak tahu makanya kecakar ngaret gitu udah biasa. Tapi respon sendiri ke mereka gimana bro? Ya nggak apa-apa biarin aja ya udah lain kali lebih hati-hati lagi. Tapi kalau misalkan keadaan seperti itu kan kurang ramai gitu kan apa sih misalnya lakuin gitu kan nggak mungkin lu sapa asal satu kan yang ada malah ya udah kalau misalkan mau minta foto bareng-bareng ya gitu kita bareng-bareng foto udah kelar. Ya lebih lanjut. Oke, okay. Oh, ada. Di dulu. Kemana? Ah, udah di luar aja.